Bila nak raya ni, musim raya ni banyak tawaran tu lah. Siapa sini yang dah ada kereta sendiri? Yang terakhir tu jangan, yang malu. Okay. Lagi yang lain tak ada lagi. Motor je. Ataupun nak tak. Yang drive dia pun ke, yang bayar, siapa yang ada kereta sekarang ni? Okay. Muzakir, kereta baru, Saudi, di pokok tahun yang ini, Timur, 5 tahun, ini yang sekarang bulan, 75 tahun, 750 bulan, 5 tahun, kereta, ya, maybe, sama XL. Satu XL, siapa nak pilih saya kau? Ini kalau siapa nak pilih saya kau? Satu XL XSB, cukup okay tu. Dia mau orang cuba beli. Apa pula lama juga. 33,000. Dia over, kalau ambil 9 tahun, bayar 38 minit sebulan. Tapi logik tak ambil kereta dengan tempoh 9 tahun? Tak logik. 5 tahun, tak logik. Dia beli yang jangan ambil kereta more than 5 years. Tak. Ini kategori case-case bankruptcy. Nak bankrupt di Malaysia ini berapa perlu hutang tak berbayar. Kita akan pilih plan sebagai bankrupt. 50. Anda ada hutang tak berbayar dalam tempoh dan dia ambil dengan mahkamah, anda akan dikenakan sebagai bankrupt. Di Malaysia, total number of bankruptcy cases administered from 2005 to 2012, 243,000 kes bankruptcy. Dan penyebab-penyebabnya, tak payah cantik. Semua ada. Semua tak ada rumah. Fokus. Cuba tengok tu. Mana yang tinggi? Keberhutangan 25% apa tu? Tengok tu di penyelamatan. Sebab orang kita, dia beli kereta, belum habis bayar, juga kereta baru. So, all the way dia akan berhutang. Sewa beli kereta merupakan faktor utama kes bankruptcy, 25%. Banyak kan? Kemudian, keberhutangan yang lain, pinjaman perumahan, pinjaman peribadi, juga menyebabkan 13% menyebabkan orang bankrupt, pinjaman peribadi. Siapa sini ambil? Dah start ambil personal loan. Dengan BMM. Tak ada. Orang ni kerja perniagaan ke kerja swasta? Kerja swasta tak. Kerja perniagaan biasanya sekali. Sebab bosok bulanan angsuran hutang pribadi itu menggunakan kaedah dia di ruang biasa. Dia confirm dalam jaman. Dan seterusnya lah. Ini tabung kesalahan. Sebagai satu fakta, supaya anda pada usia 20-an sudah memikirkan tentang persaraan. Jangan tunggu macam setengah-setengah orang. Dia nak bersara dari 3-4 tahun, orang fikir, aku nak bersara dari 3-4 tahun, baru persaraan tersebut. Dalam di Malaysia ini ada beberapa sistem untuk kita bersara. Pertama, kalau kita berikan sistem pen, benjen. So, bila bersara, dia ada pen, benjen. Bebas nak 50% daripada gaji akhir. Satu lagi dia pakai skim KWSP. Tengok fakta KWSP secara purata hanya bila seseorang mencapai usia 55 tahun kita akan hanya ada pada kadar 114,000 purata. Ada orang 20,000 ada orang sampai 10 tahun ada TPM sebentar. Kalau taksi alir itu kat belakang tu, dia dah kerja dengan BNB sekian lama. Sekian lama kerja dengan BNB, dia akan bencin sekian lama lagi, 90. Dia akan keluarkan semua kereta punya spirit. Dan berapa ada, dia tak nanti. Tapi dia ada semua-semua, bubang-bubang pun lebih semua. Tapi kurata 14,000 dengan kadar jangka hayat yang kita sekarang ni makin panjang tu, tak payah tanya doktor belakang tu. Ada doktor medical belakang tu, dia boleh confirmkan. Jangka hayat kita sekarang sudah menyangkau usia 80.
Kalau perempuan 78, 80, kalau lelaki 75, 78, 80. Orang lelaki begitu. Orang ingat, orang lelaki pergi dulu banyak tanya daripada orang perempuan. Aku tak tahu tak apa. Stress pun. Ataupun selalunya bila orang itu, bila kahwin, baru mula-mula kahwin kan, dalam tengah-tengah. Maka, first year kahwin pun. Masuk tahun 5, lepas tangan kan. So, tahun atas 35 tahun, lelaki jalan depan. Perempuan dengan belakang. Masuk 10 tahun, dia lagi depan. Dia jalan dulu. Satu, banyak kes, dia jalan dulu. Maksudnya orang kata jalan dulu. Sebab tu sebuah jalan depan, kan? Tinggal kita kat belakang. Jadi kalau kita bahagi pada kadar jangka hayat sekitar besar 20 tahun, 114,000 bahagi 20 tahun, kita hanya mampu withdraw balik 475 ringgit sehari sebulan. Cukup tak untuk menampung kos perangai? Jadi anda sekarang ni, usia macam ni dah fikir tentang persaraan? Satu. Sebab kita nak bersara nanti, bersara dengan tenang. Bersara dengan bergaya. Bersara tu bergaya lah sikit. Dengan bersara, kebanyakan orang kita, kebanyakan orang Melayu, bila bersara, maka dia kena pergi cari kerja baru. Apa kerja orang seorang bersara? Dan kasih. Security. Ada tak nampak security dengan yang bahasa sini? Ada nampak? Ada nampak tak driver taksi dengan yang bahasa sini? Ada tapi tak ramai. Tapi security semua banyak yang kebanyakan kita diri orang kita ataupun orang kita yang sikit. Itu perlukan sasaran. Saya nak letakkan sasaran. Anda mesti bersara 30 tahun dari sekarang dengan tabung persaraan 1 juta. Pasal tu apa ni, ada lagi ya? Pasal yang tak lari 2 juta. Ada B, jadi kita tadi. Ada B, ada ikhram, ada iman, ada ikhram. Kena kena ada semua. Kena ada ikhram, kena ada ikhram, kena ada itu. Baru dah gunakan 2 tu boleh. Boleh. Okay. Kenapa kita perlu merancang kewangan dan kenapa perlu merancang kewangan daripada perspektif syariah? Tidak boleh merancang kewangan daripada perspektif lain ataupun ahli yang konvensional punya instrumen, kita kena pakai yang syariah. Dan dalam Al-Quran sudah pun disebut. Pertama, kepentingan buat perancang kewangan dalam surah Yusuf ayat 46 cerita tentang Nabi Raja Mesir bermimpi 7 ekor sapi betina yang bergemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, 7 kulit gandum yang hijau dan 7 lagi yang kering. Mimpi ini datang selalu. Apakah maksudnya? Mujizat Nabi Yusuf adalah seorang Nabi yang boleh takwil mimpi, taksir mimpi. Di samping dia punya handsome lah. Di kalangan sebelah sini ni ada tak yang handsome? Lalu saya sebut dia orang keluar semua. Saya bagi buat ekor sangat tu. Dia nak tahu. So, dia masuk walk in one by one. Kenapa kau akan mengiris dia? Ibu tak akan nak masuk pun tak pergi dia. Tempat tu. Kau ingin masuk pun? Tak ada tak? Ke depannya kan? Yang sedikit tak pergi. Hati. Mana nampak hati? So, kisah ini, apakah maksud di sebalik ayat ini? Maksudnya adalah, kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagai biasa, bagaimana biasa, maka apa yang kamu buat adalah membiarkan bulirnya sedikit untuk memakan. Dan akan datang selepas 7 tahun yang sulit. Jadi, bila kita buat rancangan kewangan, kita start dengan makan dulu. Kita dengan merancang untuk menghadapi masa tak pun lah kalau masuk rumah tak ada kantin. Hati hujung sikit kan? Ini ada space kan? Masuk rumah tak ada kantin air. Tak ada kantin fix masuk hangat. Saya betul-betul rumah saya. Boleh? Mula kahwin. Kami sini. Bos ini tak ada. Sawa. Di sini cukup lah. Kita tukar nak tangan. Kantin air. Nanti pun lelah. Beli second
jauh ni, sampai jauh ni, sampai. Sokor, maksudnya dulu zaman kami dulu, kalau kami sokor nak kencing lah dulu kakek tingkah kan. Sini kan. Untung-untung kakek. Kalau tidak tingkah. Kalau tingkah. Cuba. Kalau tidak beli tingkah. Kalau beli sokor pun beli yang second. Second-nya. Atau saya buka kutirai yang kenal dengan pilihanan dan orang buka yang tinggi sikit. Saya pun mula-mula pakai diskus dua tu. Yang dua tu. Baru buka pakai yang ada sekali tu. Itu pun beli second hand. Sampai sekarang usia kutirai yang second hand tu dengan dapur tu, usia anak saya yang mulia 19 tahun. Kita punya masih tak pengen sama, mak ayah. Tapi insya Allah dengan pengorbanan itu harap mereka dan kita yang kuat dan boleh dan soleh. Kemudian kenapa kita kena merancang secara Islami dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 28 ya ayyuhallazina amanu jika pak boleh saksa di mukut wajib sekor di menahu lakum aduhu mubin. Masuklah kamu ke dalam Islam secara Tuhan. Tapi di sini saya ingin anda bilang hidun ke ambil api cinta ke pendekat ke apa semua. Pastikan dia yang satu saya. Saya nak tengok nak tanya Kodi Bayu tadi. Pendekat yang pakai pendekat yang satu saya. Kemudian kenapa? Sebab dalam perancangan keuangan yang bukan Islami, yang konvensional, terlalu banyak terlibat dengan asas jemaah asas suri di bawah. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 25, Wa'akalullahu baik wa'akalat al-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan Allah akan berani mereka yang terlibat dengan riba dalam surah yang sama, ayat 28-29, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam ta'malu fa'lamu bi hadhihi min Allah wa rasulih. Dia kata tinggalkan sistem riba untuk kamu orang beriman. Orang siapa yang tak tinggal umumkan perang dari Allah dan Rasul. Ini perkara asas yang perlu kita pelajari dulu sebelum kita pergi kepada technical aspek of rancangan keuangan. Dosa-dosa mereka terlibat dengan riba. Sebagai mungkin anda semua dah tahu, sebagai peringatan, dia ibarat seperti berzina dengan ibu bapa sendiri. Lebih berat daripada 36 kali zina dan juga salah satu dari antara 7 dosa besar riba. Begitu berat riba ya. Selesai pengenalan tentang perancangan kewangan itu, kita masuk kepada dipanggil kubah ini. Yang dinamakan kubah kehidupan sebagai panduan untuk kita membuat perancangan kewangan. Ini hijrah saya bersama dengan rakan menteri saya, Puan Haji Wani, mungkin anda semua mengenai dia. Kami developkan template ini untuk membantu kita buat perancangan. Kalau kita interpret kubah ini dari atas ke bawah. Sebab kita tahu destinasi akhir kita di mana? Destinasi akhir. Hati jadi menyedari hakikat bahawa sunyat kita akan mati, kita kena buat perancangan persediaan bagi kita bawa bekalan-bekalan menuju akhirat. Bagaimana maklum hadis, bila mana mati seseorang itu, maka terputuslah segala amalan kecuali 3 perkara: doa anak yang soleh, amal jariah dan ilmu yang boleh dimanfaatkan. Jadi 3-3